Obesitas adalah masalah serius pada tubuh yang harus dihindari setiap orang. Selain menyiksa diri karena penumpukan lemak berlebihan, obesitas juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit serius, seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Nah, kali ini tidak membahas tentang ular. Kita akan melihat 5 video orang terberat dan tergemuk di dunia yang diakibatkan oleh obesitas. Dengan mengenal 5 orang ini, diharapkan kita akan semakin bijak dalam memilih gaya hidup untuk pertahankan bobot ideal demi terhindar dari berbagai macam penyakit. Nomor 1, Manuel Uribe. Lahir pada 11 Juni 1965 di Meksiko, berat badan Uribe mulai meningkat secara drastis di usia 20-an, dan akhirnya mencapai puncaknya pada berat 600 kg. Berat yang sangat besar ini mengurungnya di tempat tidur, membuatnya tidak bisa bergerak, dan sangat bergantung pada orang lain untuk segala keperluannya. Terlepas dari semua tantangan kesehatannya, Uribe dikenal sebagai pria yang baik dan kuat. Ia tidak pernah menyerah pada mimpinya untuk menjalani hidup sehat. Hingga pada tahun 2008, dengan bantuan dokter dan ahli gizi berat, badan Uribe turun sekitar 230 kg. Sayangnya, Uribe meninggal dunia pada tahun 2014 di usia 48 tahun. Nomor 2, Charity Pierce. Charity Pierce adalah seorang wanita Amerika Serikat yang terkenal karena penampilannya di reality show TLC. Obesitas ekstrem yang dialami Charity membuatnya kesusahan bergerak dan sangat bergantung pada anak dan tunangannya untuk segala kebutuhannya. Berat badan Charity diketahui mulai meningkat sejak masih kecil karena kebiasaan makannya yang buruk. Ia sering makan dalam jumlah yang banyak karena kecanduan pada makanan. Pada tahun 2015, Charity akhirnya mendapat bantuan dari komunitas dan dibawa ke rumah sakit. Di sana ia dirawat oleh dokter dan seorang ahli bedah bariatrik sehingga berhasil menurunkan sebagian berat badan dan meningkatkan kesehatannya. Nomor 3, Juan Pedro Franco. Pria asal Meksiko ini pernah dinobatkan oleh Guinness World Record sebagai manusia terberat di dunia pada tahun 2016. Sejak kecil, Juan memang memiliki masalah dengan berat badannya. Di usia 6 tahun saja, ia sudah berbobot 63 kg. Lalu di usia 17 tahun, ia seberat 228 kg dan mencapai puncaknya di berat 590 kg di usia 32 tahun. Kondisi tersebut bahkan nyaris merenggut nyawa Juan. Saat itu ia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan harus menggunakan popok karena tidak bisa berjalan ke toilet. Suatu ketika Juan memutuskan meminta bantuan seorang spesialis obesitas untuk dioperasi. Hingga pada tahun 2019, dia berhasil menurunkan sepertiga berat badannya. Nomor 4, Samantha Mason. Samantha Mason adalah salah satu wanita terberat di dunia asal Amerika Serikat, yang juga terkenal karena perjuangannya dalam memerangi obesitas ekstrem. Ia pernah mencapai berat badan hingga 453 kg yang membuatnya kesulitan bergerak dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Sejak berusia 5 tahun, Mason memang sudah kecanduan dengan makanan karena perceraian orang tuanya.
Perjalanan Mason untuk menurunkan berat badannya penuh dengan tantangan, di mana ia harus tetap diet untuk kesehatannya atau menuruti kecanduan makannya yang terus meningkat. Hal tersebut sempat membuatnya frustasi. Namun dengan bantuan dokter dan rehabilitasi yang baik, Mason akhirnya mulai hidup sehat. Ia pun berhasil menurunkan beberapa kilogram berat badannya. Nomor 5, Kenneth Bromley. Manusia tergemuk dan terberat yang terakhir adalah Kenneth Bromley, seorang pria asal Amerika Serikat yang beratnya mencapai 468 kg. Penyebab Bromley menjadi obesitas kecanduannya terhadap makanan. Dalam satu hari, ia bisa memakan setara 2 minggu makanan untuk jumlah orang normal pada umumnya. Karena itulah berat badan Bromley meningkat dengan pesat, membuatnya tidak bisa bergerak, dan mengurungnya di tempat tidur selama 4 tahun dengan hanya terus makan dan menonton TV. Hingga saat ditemukan di rumahnya, kondisi Bromley sangat memprihatinkan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan operasi. Dan apa akhirnya berat badan Bromley turun drastis atas bantuan dokter yang menanganinya. Nah itu sobat, 5 orang tergemuk dan terberat di dunia karena obesitas. Semoga kisah inspiratif ini dapat memotivasi kita semua untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dan terhindar dari obesitas. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya.